akan coba minta keterangan sejumlah warga Tribunnews. Kita lihat saat ini. Petugas masih berupaya melakukan pendinginan. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ini situasi terkini di mana ratusan warga sedang menyaksikan proses pemadaman yang sedang berlangsung. Sini asap pekat tebal masih membumbung. Akan coba minta keterangan sejumlah warga Tribunnews. Kita lihat saat ini. Petugas masih berupaya melakukan pendinginan. Gimana kejadian ini? Baru ya? Kita lihat Tribunnews. Sini masih cukup banyak masyarakat yang menyaksikan. Oi bang. Bang, ya bang, lagi live. Kita lihat Tribunnews. Oke Tribunnews, kita akan coba cari keterangan sejumlah warga. Bang, boleh nanya bang, jam berapa bang kejadiannya bang? Kalau kejadiannya orang-orang ngaku udah gila, anak azan ini. Nah, azan bang ya. Udah itu, ini rumah, ruko atau bedeng bang? Rumah bang ya, rumah kayu bang ya. Untuk apa sendiri bang? Awalnya apinya itu berasal dari mana bang? Itu yang kurang tahu. Oh, oke. Saat kejadian rumah dalam kondisi kosong atau gimana bang? Adalah pemilik. Ada pemilik ya, tapi nggak ada korban sejauh ini bang ya? Nggak ada bang ya? Oke bang. Ini RT berapa bang? RT 8. RT 9? 9. Kawas Kelurahan Kasang bang ya? Oke. Oke Tribunnews. Oke Tribunnews, kita akan kembali lagi, saya Arya Tondang, selamat sore.